Nomor 70, seorang pengguna lensa kacamata positif berkekuatan 0,5 dioptri, titik dekat orang tersebut adalah. Nah, dioptri ini rumusnya adalah 100 per f. Sebenarnya adalah 1 per f tapi dalam meter, ya. Dioptrinya adalah 0,5, maka f sama dengan 100 bagi 0,5, yaitu 200 cm. Ya. Titik dekat orang tersebut adalah rumus untuk semua, ya. Cermin lensa 1 per f sama dengan 1 per s tambah 1 per s aksen. Nah, yang dilihat mata adalah bayangannya. Ya, ini apa jarak aslinya. Nah, bendanya seolah-olah ditaruh di 25 cm jarak dekat normal, ya. Jadi dia membaca seolah-olah normal dengan bantuan kacamata, ya. Ini jarak ini adalah 25 cm, ya. Misalnya baca buku gitu, ya. Ini adalah bendanya. Nah, benda ini akan ditaruh di suatu tempat, ya, yang masih bisa dilihat mata, kan gitu ya. Jadi ini membantu mata kita. Kita megangnya jarak normal, tapi bayangannya ditaruh di tempat yang bisa dilihat mata, ya. Ini tidak menyembuhkan, hanya manipulasi agar mata itu bisa melihat nyaman, ya. Nah, maka yang kita cari adalah S aksen. 1 per S aksen akan sama dengan 1 per F dikurangi, ya, 1 per S. Maka ini akan sama dengan 1 per 200 dikurangi 1 per S-nya yang ditaruh di 25. Ya. Maka 1 per S aksen akan sama dengan 1 per 200, ya, penyebutnya disamakan, dikurangi 8 per 200 akan menjadi min 7 per 200. Ya. Kenapa minus? Ya, karena bayangan ada di depan lensa. Ya. Maka S aksen, ya, sama dengan minus 200 per 7. Ini adalah 28, ya, 57, ya. Kita bulatkan menjadi 28, ya. 28,6 cm. Ya. Ini minus, ya. Sekali lagi, kenapa minus? Karena bayangan ada di depan lensa, ya. Jawabannya adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk nomor 70.